kita bakal obrak-abrik mobil Nabila. Ya kalau misalkan berantakan ya udahlah ya, namanya juga udah menjadi rumah kedua. Kalau udah di lokasi tuh kayak udah apa-apa masuk aja ke mobil gitu sih. Kita lihat ya. Ada apa aja? Sudah. Sampai wow, makanan, sampah. Ada sampah, teman-teman, dan ada masker pasti selalu. Kita enggak boleh. Iya, benar. Masker pasti selalu bawa. Dan ini kayak kenapa ada cangkir ya? Jadi ya udahlah ya guys, mohon maaf aja. Bagaimana ya, udah kayak gini sih berantakan, baju kemana-mana, kayak script juga di sini, sepatu udah kayak gini kotor, bener-bener. Bisa diunjukin sepatunya Nabila nih, apa sepatu apa aja? Sepatunya sepatu. Kalau sepatu sih paling karena ada biasa adegan flashback gitu, pasti selalu bawa sneakers gini. Terus buat sekolah ceritanya. Terus sama heels kayak gini sih guys, tuh heels yang buat syuting aja. Terus aksesoris di sini sama hand body gitu. Ada apa aja dalamnya? Ini aksesoris aku sih biasanya, yang aku bawa cuma segini aja. Karena aku tuh anaknya pelupa banget, bisa-bisa. Dan aku tuh anaknya selebor banget kalau naro barang sejujurnya. Jadi kalau misalkan terlalu bawa terlalu banyak, pasti aku naruh sembarangan, terus kayak aku lupa naruhnya di mana, terus satu lokasi tuh bisa panik. Aku tuh sering banget kayak gitu, maaf banget. Udah nenek-nenek soalnya nih. Kadang-kadang papa suka komplain enggak? Kamu naruhnya di mana? Masih muda udah lupa gitu enggak komplain. Iya, sampai kayak nenek-nenek nih makeup nih ya. Kak Rere biasanya bawel kayak, kamu lagi aja naruh barang sembarangan gitu-gitu. Ya maaf, karirnya ada nenek-nenek. Sampai ada handuk di sini. Kalau misalkan pagi-pagi kan aku sering banget sehari itu setiap hari keramas mulu kan. Dan kalau keramas pasti aku selalu bawa handuk, dan kaca tuh selalu dibuka di tol. Terus aku ngeringin rambut di tol gitu loh, biar cepet. Aku tuh pengganti hair dryer, biar cepet juga gitu loh, nggak lama-lama. Kalau udah sampai lokasi kan jadi kayak tinggal dicatok aja gitu loh. Dan aku tuh kalau makeup di mobil.